Assalamualaikum, selamat sore bosku. Ketemu lagi di channelnya Bakul Buah Agus Jaludo ya, yang selalu berikan informasi tentang harga buah terkini ya, terutama di kios kita yang berada di Jalan Raya Kedung Witar, tepatnya Barat Jalan. Oke bosku, sore hari ini kita datangan artis ya bosku. Ini ada pembeli atau pelanggan kita ya, ini beli buat parcel ya, tapi ini mau buat sendiri ya. Jadi seperti ini ya, ini di angen-angen sih ya, atau dirakit dulu sebelum di seperti ini. Nah, sebentar bro, ibu tak macai ini. Nah, dibacai dulu ya, benar. Dibacai. Nah, ini macai dewe. Pelanggan api ini kira, gai-gai dewe. Nah, ini bakule mekare nyoteng. Kisian yang ini ya. Enggak dua jeruk ya? Enggak dua jeruk. Oke. Okay. Ini cantik burung. Nah. Ini dipelencur nih ngeten kok. Siapa? Oh, ini mau main anu ya, yang okay, lepas ya. Nih. Lepas. Tambahnya apel no? Apa? Apel satu. Oke ya. Ini kira, sing pembeli neng iso ngerakit dewi ini pwe na ya. Takulis karek linggo ini ya. Oke bosku ya, ini arus lalu lintas ke diri Blitar ya, lumayan lancar hari ini. Oke. Ini salah. Ada orang gila. Oke, Mas. Pitanya ada. Petanya ada, pitanya lengkap. Mek, bakule raso gae. Ada air nono bu, macam-macam mulai dari kilo paling murah, paling murah tuh ya, 30 paling. Tak boleh lali. Oke, wes mantap. Oke pemirsa, ngeri pemirsa. Kemendungan, kemendungan kan ada. Jeruk bu, jeruk satu. Jeruk ini kalau betul sing bodi. Oke bosku, ini Mbak Ewes selesai menata ya. Sekarang ini proses penimbangan. Jadi teman-teman kemarin ada yang tanya ya, gimana Mas cara tangkainya kuning. Amit-amit. Kemarin tanya, ada yang tanya ya, buat parcel mini itu gimana mas caranya memberikan harga, kan harganya beda-beda. Seperti ini bosku ya. Nah ini, jadi isiannya seperti ini, ditimbang dulu satu persatu ya bosku. Ini tadi bobotnya piro. Nah jadi ditimbang satu-satu kayak gini. Ini harganya hampir berapa gitu ya, kalau anggur berapa, ini ditimbang sendiri-sendiri kayak gini ya. Kemarin ada yang tanya pelajar ini mau sampai nanya. Nah ini ditimbang satu-satu gini ya. Nah ini apel wansan ya, apel wansan. Nah ini satu biji, ini berapa lagi apel wansan ini biro per kilo? 60 per satu per kilo bu. Per kilo. 14.000 ya. Nah, kayak ini kemarin ya, kawan-kawan ya. Jadi ditimbang satu per satu. Ini isiannya, ini termasuk parcel mini ya bosku ya. Ini jeruk. Ayo ditimbang ini 5.000. Nah, seperti ini.
Jadi begitu ya caranya ya teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya gimana cara menentukan harga parcel mini. Nah itu sama saja seperti parcel ini ya. Jadi ditimbang satu per satu harganya berapa. Nah seperti ini. Nah. Oke. Ini belum ditonton TV kalau Mbak E ya. Oke, bosku. Nah, ini sudah tampak ya. Sudah tampak ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah. Wes, limas plastikmu. Oke. Jadi tiga, seperti tiga. Ini penampakan tiga, ini tiga, kawanku tiga. Ya. Kawan-kawan ya. Ini buahnya saja 45 ya. 45.000 seperti ini ya. Sudah ada berapa macam buah ini? 1 2 3 4 4 4 macam ya. Oke, seperti ini. Mriki Bu, mriki penak Bu. Nggih. Oke, bosku. Lah ini pelanggane nggak ide bosku ya. Karena yang menunggu ini lanang-lanang dan tidak pernah membuat parcel. Jadi malah nggak ide bosku pelanggane bosku. Oke. Oke bosku ya, ini 45. Nah, seperti ini. Bang, aku Mbak E ditimbang. Api rek kita ya. Iki mesti gawe Mbak E dhewe lah ya. Oke, sip. Makasih Mbak ya. Oke, terima kasih. Oke.